Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopong. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial. Mengenai beberapa ungkapan dan juga tanggapan yang saat ini terjadi. Nah, sahabat Mimin, dengan hal tersebut, ada sesuatu hal yang tentunya terungkap dalam kebersamaan dari Arya Saloka dan juga Baim Wong. Di situ nampak begitu jelas, ternyata ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam rumah produksi sinetron milik dari Arya Saloka bersama dengan Baim Wong itu, hingga di situ Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo ikut memberikan masukan kepada Baim Wong atas apa yang terjadi saat ini. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Di situ tentunya terlihat begitu jelas bahwasanya ada hal buruk yang terjadi terhadap Baim Wong bersama Arya Saloka untuk produksi sinetron dan juga produksi proyek-proyek yang lainnya, hingga tentunya mengakibatkan Amanda Manopo harus turut andil dalam hal tersebut dan memberikan masukan kepada Arya Saloka bersama dengan Baim Wong. Nah, sahabat Mimin, mudah-mudahan tak terjadi hal yang lainnya terhadap mereka berdua. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.